Halo semuanya, apa kabar? Ya. Perkenalkan, saya Muhammad Iqwan Sanjani. Saya alumni dari S1 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan berbagi cerita tentang tips-tips untuk bisa lolos beasiswa LPDP. Ya, kebetulan alhamdulillah kemarin saya berhasil lolos beasiswa LPDP untuk studi lanjut S2 ke Inggris, ya, sama doanya ya semuanya. Ya. Oke, baik. Saya akan memberikan 3 tips utama gimana biar kita bisa lolos ya, terutama kita sebagai scholarship hunter. Tips-tips apa aja sih yang harus kita lakukan? Oke, tips yang pertama, kita harus mengetahui alasan kenapa harus sekolah S2. Nah, pertanyaan ini sangat sering sekali ditanyakan kepada pemberi beasiswa, terutama juga pemberi beasiswa LPDP dalam hal ini. Kadang-kadang kita sulit sekali mencari alasan kenapa kita harus sekolah S2 atau sepenting apa kita melanjutkan studi seperti itu. Nah, akan sangat bagus sekali ketika kita sudah mengetahui ini. Sebagai contoh, Anda ingin sekolah S2 karena ingin berkontribusi lebih terhadap masyarakat dengan ilmu yang akan Anda pelajari atau akan membantu menunjang karir Anda sebagai apa ya? Ya mungkin dosen atau yang lain. Atau praktisi yang lain seperti itu. Jadi mengetahui alasan kenapa kita harus studi lanjut itu sangat penting untuk bisa meyakinkan pemberi beasiswa bahwa kita layak mendapatkan beasiswa tersebut. Tips kedua, ini juga sangat-sangat penting. Ini berkaitan dengan realisasi kita di lapangan, yaitu adalah persiapan semua syarat yang dibutuhkan. Yang paling utama adalah kita harus menyiapkan 2 hal. Persyaratan yang diminta oleh pemberi beasiswa, sebagai contoh beasiswa LPDP, dan juga persyaratan yang diminta oleh kampus yang ingin kita tuju. Kedua persyaratan yang ini sangat memang sangat butuh persiapan, terutama yang paling harus digarisbawahi adalah persyaratan kemampuan bahasa, sebagai contoh IELTS atau TOEFL, yang sangat membutuhkan waktu yang tidak sedikit, bisa berbulan-bulan. Nah, seperti TOEFL atau IELTS ini, kita juga harus menyiapkan sejak dini. Kita bisa mulai dengan latihan mandiri, mengikuti persiapan seperti kursus yang atau yang sebagainya. Nah, syarat ini sangat penting untuk bisa mendaftar beasiswa. Kemudian juga syarat-syarat yang lain seperti esai atau mungkin surat rekomendasi. Nah, syarat-syarat seperti ini sangat sekali dibutuhkan. Untuk itu, saran dari saya adalah kita harus mengetahui secara detail dan pasti apa yang diminta oleh pemberi beasiswa dan apa syarat yang diminta oleh universitas tujuan. Caranya gimana? Baca buku panduan adalah wajib. Dan Anda juga bisa mencari informasi sebanyak apapun lewat internet, di website universitasnya, Anda bisa gali itu berapa jumlah surat rekomendasinya misalnya, atau apa yang harus ditulis di motivation letternya. Nah, itu sangat penting sekali dan justru ini adalah hal-hal utama yang harus kita lakukan karena seperti IELTS, TOEFL, atau yang lain itu sangat membutuhkan waktu yang lama. Jadi persiapan di lapangan ini sangat harus diutamakan dan harus dimaksimalkan jika Anda ingin benar-benar mendapatkan beasiswa. Dan tips yang ketiga, yang juga tidak kalah penting, ketika Anda sudah siap dengan segala persyaratan tadi, Anda harus mulai untuk berkonsultasi. Ya, mungkin bisa dengan saudara atau teman atau kakak tingkat yang sudah lebih dahulu mendapat beasiswa. Nah, hal ini sangat penting untuk memberikan kita gambaran terhadap bagaimana sih proses seleksi di beasiswa LPDP misalnya atau proses seleksi di kampusnya. Nah, konsultasi ini sangat penting karena kita akan mengetahui pengalaman-pengalaman sebelumnya dan mungkin juga kita bisa belajar loh dari kesalahan-kesalahan ataupun hal-hal yang perlu dikoreksi dari apa yang kakak tingkat kita atau orang lain sudah lakukan sebelumnya. Selain itu, Anda juga bisa konsultasi dengan agen-agen pendidikan yang lain, misalnya untuk konsultasi universitas mana yang harus dituju. Dan di Jogja terutama, Anda bisa banyak menemui agen pembantu untuk bisa membantu kita mencari universitas. Nah, selanjutnya juga tidak kalah penting, misalkan ketika Anda tidak punya kakak tingkat ataupun teman yang sudah pernah dapat beasiswa duluan, Anda juga bisa melakukan akses di internet dari cerita ribuan atau bahkan banyak sekali para penerima beasiswa sebelumnya.
biasanya mereka nge-share di blog-blog pribadi mereka. Bahkan mereka bisa nge-share pengalaman dan sangat detail, termasuk cara berpakaian misalnya, atau hal yang lain misalnya, seperti ya bagaimana sih pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan ketika interview. Nah, itu semua bisa kita pelajari dengan kita membaca pengalaman dari orang lain sebelumnya. Nah, itu juga bisa menjadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan persyaratan yang kita siapkan. Saya kasih contoh, misalnya di esai. Ketika kita sudah buat esai, maka kita belum tentu yakin dengan esai yang kita buat, kan? Nah, salah satu cara yang terbaik adalah kita konsultasi tadi dengan orang lain. Atau membaca esai-esai sebelumnya yang sudah pernah ditulis. Dengan kita sudah mengetahui gambaran seperti apa sih esai yang ideal untuk beasiswa, maka kita bisa menerapkan perbaikan-perbaikan, kita bisa memperbarui lagi esai kita biar lebih bagus gitu. Jadi intinya, konsultasi dan mempelajari pengalaman orang lain itu sangat-sangat penting, karena kita bisa tahu gambaran bagaimana seleksinya, kita bisa tahu hal-hal kekurangan apa yang harus kita tingkatkan, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Ya, dan tips terakhir. Tips terakhir ini memang terkesan normatif, tetapi sangat penting. Yaitu apa? Mintalah doa kepada orang tua. Ya, kita harus rajin ini berdoa, karena sepandai apapun kita, sebagus apapun kita mempersiapkan semua persyaratan, kadang-kadang ada aja faktor yang mungkin di luar itu, tapi sangat menentukan. Nah, untuk itu saya sangat menganjurkan gitu ya, untuk kita bisa meminta restu dari orang tua kita. Kita sering-sering berdoa gitu ya, untuk selalu diberikan hasil yang terbaik gitu ya. Pengalaman saya gagal kurang lebih 3 kali sebelum akhirnya dapat di kesempatan keempat. Dari semua pengalaman saya gagal 3 kali itu, saya belajar banyak di mana kita sendiri tidak bisa tanpa bantuan orang lain. Terutama selain juga orang lain di sekitar kita, juga adalah doa dan dukungan dari orang tua. Sehingga doa dan dukungan orang tua itu juga faktor X yang sangat menentukan di luar faktor kompetensi tadi. Untuk itu, doa sangat penting sekali. Ya, demikianlah tips-tips yang bisa saya kasih untuk kalian para pemburu beasiswa untuk bisa lolos beasiswa, terutama di sini beasiswa LPDP. Saya bisa simpulkan ada kurang lebih 4 tips utama yang bisa kalian lakukan. Yang pertama adalah tentukan dahulu kenapa Anda ingin sekolah S2. Urgensi apa yang Anda miliki? Luruskan niat. Yang kedua, persiapan dokumen seperti IELTS, TOEFL, surat rekomendasi, dan esai dan sebagainya yang sangat butuh sekali perhatian. Dan setelah itu, yang tidak kalah penting adalah lakukanlah konsultasi. Belajarlah dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang bisa Anda akses dari kakak tingkat Anda mungkin, atau saudara Anda, atau mungkin dari pengalaman-pengalaman penerima beasiswa di luar sana yang dituliskan di blog-blog di internet yang banyak sekali Anda bisa cari gitu. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah semua usaha kita tetap harus didukung dengan doa dan restu dari orang tua, terutama juga doa dari Anda sendiri, seperti itu ya. Jadi itulah 4 hal utama yang bisa saya utarakan, yang berangkat dari pengalaman pribadi saya mendapatkan beasiswa LPDP di tahun 2017 lalu. Ya, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga 4 tips ini bisa bermanfaat ya, bagi teman-teman semua yang ingin menjadi atau mencari beasiswa. Saya doakan yang terbaik, semoga Anda bisa mendapatkan beasiswa sesuai dengan impian Anda, dan bisa kuliah di kampus dalam atau luar negeri yang Anda inginkan. Good luck dan semoga berhasil.